Kenapa kau balik? Beriman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman dan akidah Islam yang asas. Catatan ku hari ini bertemu dengan insan yang tidak dapat menerima hakikat cucunya menjadi seorang anak yang tidak sah. Dia hilang pertimbangan, hilang kewarasan. Sudahlah tu bang, sudahlah. Subhanallah, dunia sekarang begitu berluasanya perzinaan dan menjadikan anak tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ialah akan berluasnya perzinahan.